Haizer, balik lagi sama gue Astrid, host magang di channel Velog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Episode lanjutan dari yang sebelumnya, Kijang LX Ring 15. Buat yang belum nonton bisa klik linknya di atas. Dan sekarang gue mau fittingin Kijang LX ini dengan velg-velg dan ban di Ring 16. Seperti apa modelnya? Yuk kita lihat. Ring 16 ini ada HSR Indy. HSR Indy ini original design dari HSR Wheel seri Boroko 05 kalau nggak salah ya. Nah, untuk spesifikasinya HSR Indy ini ring 16, lebarnya itu 7, offsetnya 42. Rata ya. Ini kita pakein ban dari Yokohama Blue Earth, ukurannya itu 2 ukurannya 19560 ring 16 nih. Waduh, gue kayaknya kemakan omongan sendiri ini ya. Tadi pas yang diakur, gue ngeliatnya kok kayak gak cocok ya, bronze sama indigo. Tapi pas dipakein indigo kok ternyata keren ya. Untuk fitmentnya dia rata body bagian depan. Yang untuk bagian belakangnya ya seperti biasa ya, dia agak masuk karena mungkin center bornya kali ya beda ukurannya. Tapi overall keren sih, dia juga jaraknya juga masih jauh nih. Kalau kalian bawa full penumpang terus ada barang juga, kayaknya masih aman nih. Bukan kayaknya, masih aman karena masih jauh banget jaraknya. Dan masih nyaman. Dan masih nyaman ya, karena ukurannya, ukuran bannya tuh masih 60, jadi masih tebel banget. Keren sih. Bronze ke indigo, biru indigo. Pilihannya oke juga ternyata ya. Tapi ini baru velg yang pertama, gue masih punya velg selanjutnya. Kita lihat yuk. Dan selanjutnya ini ada lagi original design dari HSR Wheel, ada Mid 04 ya. Mid 04 ini spesifikasinya dia ring 16, lebarnya itu belang depan 7 dan belakang 8, offsetnya 40 dan 35. Nah, ini kita pakein Acelera PHIR, ukurannya 19555. Jadi diturunin dikit profil bannya. Gua sih ngelihatnya ya dari sudut pandang amatir lah ya, ini kayaknya agak-agak sedikit cungkring ya gak sih? Tapi untuk model keren, model udah keren ya. Dia modelnya palangnya nutup ya kan, bagian belakangnya juga palangnya udah nutup. Untuk fitmentnya yang belakang hampir rata body, agak sedikit masuk tapi hampir rata body. Ini model-model ini buat yang pengen mobilnya model-model elegan gitu kan, bisa deh pakai HSR Mid 04 ini. Overall keren sih, model lipsnya, celongnya juga masih dapet ya kan. Jarak ke fender juga masih jauh, masih aman banget. Pokoknya keren lah, gue masih punya velg selanjutnya, nih lihat ya. Thank you.
adalah HSR WRX. Dia ini spesifikasinya ring 16, lebarnya itu 7 dengan offsetnya 45. Dan ini kita pakai inban dari Acelerac Eco Plus, ukurannya itu 215/65. Nah, ini yang fitment yang gue cari nih sebenarnya. Bannya masih montok banget dan jaraknya juga masih banyak nih, masih 4 dikit lah 4 setengah ya. Gokil sih, keren. Kita lihat bagian belakangnya yuk. Belakangnya ya wajar sih ya, masih masuk body, tapi ini tuh keren banget, semok gitu dan gak kelihatan cungkring. Dan untuk bawa penumpang penuh plus barang pun kalau menurut gue masih aman sih ini. Bannya juga tebel, nyaman pastinya, lebarnya juga 7, lumayan lebar lah ya untuk ukuran ring 16 ini. Bannya tebel, modelnya juga keren. Model-model rally gitu kan ya. Seru juga ya kalau mobil Kijang apa LX ini dipakein velg rally. Cuman kalau kata orang, kalau misalnya velg hitam itu dipakein mobil yang warnanya gelap, katanya mati. Tapi kalau menurut gue ini keren juga sih. Meskipun enggak ada pemanis kayak Rivets ya. Karena kan ini memang modelnya model-model yang rally yang biasa main di tanah gitu kan. Tapi ini keren, dipakein ban yang semok juga keren sih. Ada HSR A16. HSR A16 ini spesifikasinya ring 16, lebar depannya itu 7,5 dan yang belakang 8,75. Nah, untuk offsetnya sendiri dia ini 35 dan 18 ya. Nah, ini kita pakaiin ban dari Yokohama Blue Earth. Ukurannya itu 205/55. Keren ya. Memang kayaknya Kijang LX ini dipakein velg-velg yang model-model elegan tuh masih masuk ya. Ini ada refresh-refresh-nya juga, modelnya model celong. Untuk fitment-nya yang depan itu agak sedikit banget keluar body, tapi masih aman lah ya. Keluar sedikit. Untuk yang belakangnya ternyata dari mana nih? Dari sini ya. Sedikit lah keluar body nih. Tapi keren sih fitment-nya. Cuman kalau menurut gua nih, bannya sebenarnya di ring 16 ini masih bisa dinaikin lagi. Overall ini keren. A16 ring 16 lebarnya 7,5 dan 8,75, offset 35 dan 18 ya. Itu salah satu pilihan buat kalian yang lagi nyari velg untuk Kijang LX ini. Tapi enggak cuma untuk Kijang LX, masih bisa yang lainnya karena dia PCD-nya itu double, bisa 400 dan bisa 414. Kita lihat lagi yuk velg selanjutnya. HSR Armbar. Dia ini spesifikasinya ring 16, lebarnya belang depan 7,5, belakang 8,5 dengan offsetnya 35 dan 25. Dan ini kita pakaiin ban dari Yokohama Blue Earth, ukuran profilnya itu 205/55 ring 16. Gue karena ngelihat fitment yang sebelumnya ya, yang WRX, jadi ngelihat ini tuh kayaknya ini masih bisa ditebelin gitu ya. Tapi overall keren sih, ini masih jaraknya juga masih jauh ya. Untuk fitmentnya sendiri rata body, yang belakangnya ini agak sedikit masuk, tapi keren sih. Dia memang tadi kan dari yang awal gue bilang ya, mobil Kijang LX ini dipakein model-model velg yang elegan tuh masuk banget, cakep banget. Yang ada rivets-rivetsnya, terus model-model palang gitu kan ya. Tinggal bannya aja ditebelin. Kalau menurut kalian gimana? Keren gak? HSR Armbar.
share sekian dulu video kali ini. Dan untuk rekomendasinya, kalau menurut gue Kijang LX ini itu bagusnya di ring 16 dengan lebarnya itu 7 7,5 8 8,5 masih oke. Dengan offsetnya itu 35 30 ke bawah ya, biar belakangnya rata body. Dan kalau bisa sih yang belang, karena depannya ini dia lebih keluar daripada yang belakang. Nah, untuk bannya gue saranin pakai 215 60 masih bisa, tapi yang paling oke menurut gue itu 215 65. Oke, untuk Kijang LX ini. Oke, Aiser, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa di like, komen, dan di share videonya buat yang lagi pada cari referensi velg ya. Gue Asyid, host magang undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat Aiser.